COINBR Koin. Kita lagi berada di kantor Koin 2 ya. Kantor Koin banyak ini, ya. Ini di kantinnya, Bro. Oh, ya, di kantinnya. Ini banyak worker-worker kita. Agensi kita. Jadi, di sini makanannya sebulan berapa? Di sini apa sih? 200 juta. Enggak bayar anjir kita. Gak bayar. Ya. Jadi mau ngapain? Namain durasi doang sih. Ya. Mau ngapain? Pokoknya video ini harus 10 menit. Sebenarnya kita nggak tahu sih mau ngomong apa, cuman ya asal ngomong aja biar durasinya nambah sih. Jadi Koin kan baru masuk manajemen baru kan, kita bikin manajemen, jadi punya kantor sendiri, kantor sendiri dengan ada beberapa diem nggak, emang settingannya kayak cozy gitu ya. Abnormal tuh nyontek arsitektur kita, cuy. Arsitek kita tuh dicolong. Oke, udah cukup. Oke, sekarang intro belum nggak, buat thumbnail dulu. Iya. 1, 2, 3 cakep terakhir gue 1, 2, 3 oke. Bacot. Jadi kita mau ngapain malam ini? Bakal react suatu film comebacknya ya. Kayaknya udah tahu deh kan thumbnailnya, kan ada judulnya ya. Wiki yang judulnya Dezel apa, elektronik tinggal ke utara dikit aja. Betul. Jadi terakhir comeback apa sih lagunya? Tiki Taka. Lagunya kita ke rumah. Kita ke rumah. Nambah durasi. Malu budak AdSense ya. Ini nanti enggak gua cut. Pokoknya biar durasinya panjang, oke? Oke. Kok berat ya? Kita mulai sekarang. Ini comeback-nya tanggal berapa sih, apa barusan tadi? Barusan tanggal 20. Tanggal 20 ya. Emang ada apa? Nggak tahu nih ntar uploadnya tanggal berapa. Liatin teasernya Doyon sangat awal ya. Kenapa Doyon? Biarin, suka-suka juga. Suka-suka yang cover ya? Iya. Iya. Apa hubungan sama yang cover? Kan cewek dia cover tuh. Ya nambahin durasi aja sih. Oke, baca amat. 3, 2, 1 Cus! Wow. Gede juga berliannya. Sokap cuy. Kok kayak baru berlian orang kayak itu. Bajunya kayak enggak ciren gara-gara model rambutnya beda-beda. Enggak, sumpah kalau ini gue paling barusan. Siapa? Gue member-member girl band cireninnya model rambutnya ganti dan melongok gue. Udah bingung. Udah, ini taunya ini. Siapa ini, taunya ini tahu? Putri. Ya. Rambutnya biru loh, lucu. Tumben Korea enggak membambit gitu ya. Kayak cuman sok-sok imut-imut gitu. Itu konsepnya kita kemarin kan agak-agak itu tuh. Iya, iya. Sok piki-piki gitu. Sentil gitu. Aduh tuh. Iya. Kan 3 kali comeback ini kan enggak gue crush gitu. Deso. Aku suka warnanya biru. Gua seneng color palette-nya dah. Lucu gitu. Pastel kayak pastel-pastel. Oke. Aduh. Cakep. Kau mampus kok. Tuh, tapi tetap gerakannya tuh pas rap adalah swag. Tuh ini yang tinggi satunya itu ya. Oh bukan. Gak tahu namanya enggak apa. Ini cover sih. Itu rambutnya bagus banget sih, biru. Birunya biru princess itu. Aduh, itu ada apanya sih? Si tadi ada apa sih? Kayak nyangkut di sini gitu. Slip ring. Aku kira kayak garis gitu, kayak tusuk gigi tuh. Tusuk gigi cuma. Apa itu? Kang. Itu yang Sinta nih kayaknya. Bagus lagunya, serius. Di cover air ini.
ting. Ele ele. Nah, kabut dah. I will diesel you. I will give you some diesel-diesel, boy. Case-nya tuh lo tadi. Tatapan Doyon tuh kayak ara-ara at top-notch level gitu loh. Kayak tuh, tuh. Terus apa ya? Skyscraper. Terus kayak gitu ya? Aduh. Ting, ting. Pengen berak gue, cu. Oke. Ngomong apa ya? Nulis banget sih, bro. Shit, bro. Kita aku suka apa-apa konsep ininya, apa coloring MV-nya. Ya paletnya tuh. Oke. Masuk ke konsepnya juga kan. Dan itu enak buat dilihat gitu loh kan. Comforting. Enggak yang nyolok-nyolok ya, banget. Trennya zaman sekarang kan MV-MV kan kayak ngutrang-ngutrang kayak trippy-trippy MV gitu. Tapi ini neon-neon kayak neon-neon kayak gitu kan. Nah, ini kan lebih ke apa jenenge? Smooth. Jadi ngeliatnya fresh itu. Iya. Enggak seperti biasa. Wiki Miki. Kenapa namanya Wiki Miki? Gak tau. Chat satu di sini sampai 10 berapa chat? Satu sampai 10. 8. Kenapa? Suka dari itu apa? Apa suka Doyonnya gue? Iya. Kalau lihat warna terus apa dari kamera-kamera iya angle-nya gitu aku lah tadi cuman cakep ya. Iya, bening-bening gitu. Gak bisa cok, transparan cok. Apa nih, opacity-nya kurang nih. Udah. Wah, 8. Kenapa 8? Itu 7-nya Doyon nih. Enggak bisa cok. Terima kasih teman-teman, see you again. Cok, udah kalau arah-arah udah lemah cok, dengkul gue cok. Dengkul. Gak bisa cok, tatapannya cok. Aduh. Mau nimpalin lupa ini ya, ini tuh. Ini YouTube gitu. Oh iya. Gimana? Cok, tatapan Doyon tuh kayak lu kayak Doyon mulu, ada apa sih lu dengan Doyon? Ada masalah apa kok Doyon? Atap aku kencengan. Sorry, Bang. Ada masalah apa Pak Doyon nih? Malu. Ada masalah tuh cerita. Jangan sedih terus lah. Cerita-cerita lah. Enggak ya. 1 sampai 10 berapa, Bang? Aku jangan jelas pokoknya pas di radio. Aku Doyon. Berapa ya? Bingung. Doyon. Ntar thumbnail-nya Doyon. 6,5. Namanya lah ada Doyonnya lah itu. Kenapa rendah sekali? Enggak rendah lah itu. Ya, ya sedikit ya, di atas rata-rata. Iya. Itu lumayan di atas. Ada Doyonnya lo itu. Ya karena ada Doyonnya jadi 6,5. Kalau enggak ada 1 ya. Dari segi musiknya aku enggak terlalu suka. Maksudnya not my style, bukan my type, not my style, but ya begitu. Bagus loh Kak Andre, gede flat, loh. Flat, aku ngerasanya ini flat. Gede loh Kak Andre. Apanya? Berlian. Tadi yang dipengar tuh dijual kaya gitu. Koin gak jadi, usah. Jadi segi dari segi lagunya tuh flat, walaupun dalam segi pewarnaan terus big, apa konsep MV-nya itu bagus. Menarik untuk dilihat gitu, tapi begitu aku dengar lagunya nggak terlalu masuk dan flat aja. Ya udah kayak gitu doang. Dia tuh kenapa terdengar flat gara-gara nggak ada satu particular part yang nonjol gitu. Iya. Entah ada healing part ya istilahnya. Entah kayak ada yang buat ya tempat dance break-nya kayak atau ada kayak nada tingginya yang mungkin gara-gara kita terlalu dimanjakan dengan lagu-lagu kayak tipikal punya Dios, Itzy ya mungkin bisa jadi gara-gara seringannya denger gitu. Tapi gara-gara Doyon lah apa nih kan? Lanjut biar panjang. 6. Oh ada yang lebih rendah dari gua. Kenapa KL bebas berpendapat ya. Terus kenapa gua tadi ditanyain anjing? Aduh jatuh. Bagus. Not my type of music. Pertama, meskipun aku juga sebenarnya suka musik-musik yang bright gitu ya. Cuman ya
kayak yang tadi Andre bilang flat jatuhnya. Kayak dance-nya juga biasa aja. Ya kan? Dance-nya juga enggak ada kayak poin yang kayak bikin poin dance-nya juga enggak mesti yang kurang. Harus girl crush yang bikin wah, tapi kayak sesuatu yang unik dari koreografi. Enggak ada yang bikin kayak oh ini dance. Karena kan pada dasarnya aku suka K-pop karena suka dance-nya ya. Itu pertama dance-nya dulu baru musiknya. Gitu. Masih kalau K-pop tuh enggak bisa dipungkirin, enggak cuma masalah lagu tapi masalah visual juga. Soalnya kalau gua jadi 8 gitu. Soalnya gue pribadi pun seneng K-pop, kenapa? Karena itu bisa gede. Iya. Gue seneng K-pop tuh gara-gara gak cuma bisa dinikmati secara denger lagu, tapi melihatnya tuh visualisasi kayak, pun okay. Juga menikmati. Oke. Okay. Gue 8.5. Woi. Gitu dong. Karena apa ya? Doyon. Enggak. Bodoh amat gue yang edit ini ntar gak ada sih. Oh, tidak. Harus ada. Karena edit aku aja. Karena ya beda gitu loh. Biasanya kalau idol comeback pakai title tracknya tuh biasanya mereka pakai sesuatu yang hingar-bingar kayak gimana ya? Bling-bling. Ini bush ya beda. Oke. Okay. Kayak gitu. Terus mereka berani ngangkat kayak konsep smooth, konsep pastel-pastel cute gitu. Sedangkan Bikini terkenalnya kayak kerasnya kan. Ya? Kan aku udah bilang dari comeback-nya Piki-Piki udah enggak girl crush. Piki-Piki, Tiki-Taka itu enggak girl crush. Gak nonton bagus, pasti ya. Enggak, dia enggak nonton. Yang dua itu enggak nonton. Nonton. Cuman ya. Iya kan? Yang keras itu bagus. Yang lagunya yang keras. Yang keras-keras. Iya, yang keras. Ya, cuman bener yang bikin jelek tuh gara-gara monoton flatnya itu jadinya kayak enggak ada punchline-nya gitu. Kayak klimaksnya tuh enggak ada ya. Ya kalau maunya bagus ya lurus. Emang kalau nggak ada klimaksnya gitu. Tuh kayak rada nanggung. Apa? Doyan lagi. Lagu lah. Oke, okay, sekarang sudah 12 menit. Oke, okay, sudah. Durasinya sudah cukup. Yang menurut kalian gimana lagu Dazzle? Komen di bawah. I will dazzle you. Jangan lupa dislike, komen, subscribe dan report. Yeah. Unfollow Reddit. Udah nih. Sekian. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Merdeka.